Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan bahasa Inggris untuk kelas 9 pada chapter ke-10 yang berjudul Come and Visit Us. Video ini merupakan part ketiga dari chapter 10. Dan pada chapter 10 ini, kita akan belajar tentang advertisement, yaitu iklan. Dan untuk part ketiga ini, kita langsung saja ke halaman 200. Nah, di situ ada beberapa bentuk iklan ya. Di sini nanti kita akan identifikasi iklan tersebut dalam sebuah tabel analisis. Oke, untuk advertisement yang pertama, di sini ada course. Course itu berarti kursus ya. ABC Indonesian Course for Foreigners. Di sini ada kursus bahasa Indonesia yang bernama ABC untuk para turis ya. Experience and friendly teachers. Gurunya sangat ramah dan berpengalaman. We can come to your place. Kita bisa datang ke tempatmu. Nah, jadi di sini bentuknya bisa kayak privat gitu ya. Gurunya bisa datang ke tempat kalian. For further info, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor tersebut atau bisa juga mengirimkan email pada alamat tersebut. Oke, langsung saja kita analisis advertisement tersebut. Nah, di sini untuk jenisnya, ini merupakan jenis iklan layanan ya. Kita pilih yang service. Nah, layanannya apa? Yaitu Indonesian Course, kursus bahasa Indonesia. Ya, di sini ada Indonesian Course. Kemudian untuk varieties, kita isikan untuk foreigners, untuk orang asing ya. Kemudian yang ketiga ada price. Price di sini harga. Nah, di sini tidak menuliskan harga ya. Sehingga kita tuliskan not available. Kemudian untuk tabel yang berikutnya time or place. Tempat dan waktu. Nah, tempatnya di ini ya, ABC Indonesian Course. Kemudian untuk contact number or email address, kita bisa menghubungi nomor berikut ini atau bisa juga menghubungi via email. Kemudian untuk selling point or promoting word, kita tuliskan experience and friendly teachers and we can come to your place. Nah, ini merupakan promosinya ya, bisa datang ke rumah. Next for the second advertisement, Bima English Course. Ini masih sama tentang kursus. Di sini ada kursus bahasa Inggris yang bernama Bima English for Children, SMP and SMA Students. Nah, kursus ini untuk anak-anak, untuk SMP dan juga murid SMA. Interesting events in English. Pada saat kursus nanti kalian akan mendapatkan hal yang menarik ya. For further info, visit bimaenglish.com. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi bimaenglish.com. Nah, di sini masih sama, jenis iklannya merupakan layanan ya, service, yaitu English course, kursus bahasa Inggris. Kemudian untuk varieties, kita tuliskan di sini ada for children, SMP, and SMA students. Untuk price di sini tidak tersedia. Time or place, tempatnya ada di Bima English Course. Contact number or email address, kita bisa menghubungi ini ya, email address pada bimaenglish.com. Kemudian untuk selling point, nah di sini ada interesting event in English. Ada berbagai macam event yang menyenangkan dalam kursus tersebut. Next ada service. Free Jaipong lesson every Saturday 10 AM until 12 PM. Ada kursus Jaipong yang gratis setiap hari Sabtu pada jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Tempatnya di Bangsal Budaya Sumedang. For further info, call Asep Subagja at this number. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Asep Subagja pada nomor berikut ini. Nah, ini untuk analisisnya, ini merupakan iklan service, masih sama ya, yaitu Jaipong Lesson, Les Jaipong. Kemudian untuk varieties, di sini tidak tersedia ya. Kemudian untuk harga juga tidak ada. Time or place, nah ini waktunya setiap hari Sabtu pada jam 10 pagi sampai jam 12. Tempatnya di Bangsal Budaya Sumedang.
for contact number or email address, nah kalian bisa menghubungi Asep Subagja pada nomor berikut ini. Kemudian untuk selling point, nah di sini free ya, free itu gratis. Nah di sini di awal kalimat, di awal iklan dituliskan kata free. Ini merupakan promosinya. Untuk iklan yang berikutnya, housework service, layanan pekerjaan rumah. Need help to clean and fix your house? Kalian butuh untuk membersihkan dan memperbaiki rumah. Service for your gutters, fence, floor, ditch. Layanan untuk membenahi talang, pagar, lantai, dan juga membersihkan parit atau halaman ya. Call Harry in this number. Nah, jadi di sini ada iklan layanan untuk membersihkan dan memperbaiki rumah. Jadi di sini bentuk iklannya masih service ya, yaitu berupa housework service, layanan pekerjaan rumah. Kemudian untuk varieties, bisa untuk membenahi your gutters, fence, floor, and ditch. Kemudian untuk price, di sini tidak dituliskan. Time or place juga tidak dituliskan karena datang ke rumah ya. Kemudian untuk contact number or email address, bisa menghubungi Harry pada nomor berikut ini. Dan untuk selling point, nah, jika butuh bantuan untuk membersihkan dan memperbaiki rumahmu, nah ini kalian bisa menghubungi jasa layanan tersebut. Oke, okay, next, masih tentang iklan service, ABCD translation service, English Indonesian, Indonesian English. Jadi di sini ada iklan layanan translate ya, atau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan juga sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Experienced translator, penerjemah yang berpengalaman, free pickup and delivery, bebas antar jemput. Nah, kalian bisa menghubungi pada nomor berikut ini. Jadi di sini iklannya masih service ya, yaitu translation, layanan translate atau menerjemahkan. Varietiesnya ada English to Indonesian and Indonesian to English. Untuk price-nya tidak tersedia, time or place yaitu ada di ABCD Translation Service. Untuk contact number or email address, di sini hanya ada contact number-nya saja ya. Kemudian untuk selling point, free pickup and delivery dan juga experienced translator. Yang berikutnya di sini ada iklan goods, itu tentang barang ya, iklan produk brand new two bedroom houses. Ada rumah baru dengan 2 kamar tidur, ceramic floors, big sinks, shower and bath. Lantainya keramik, kemudian ada wastafel besar dan pancuran serta bak mandi. Near market and bus terminal, dekat pasar dan juga terminal bus. Call rumah kita on this number. Nah, di sini untuk tabel analisisnya kita pilih yang good karena ini merupakan iklan produk, sehingga kita tuliskan saja yaitu iklan brand new two bedroom houses. Kemudian untuk varietiesnya tidak tersedia, untuk price-nya juga tidak ada, time or place juga tidak dituliskan di sini. Untuk contact number, nah bisa menghubungi rumah kita pada nomor berikut ini. Kemudian untuk selling point, nah ini ya untuk apa penawaran iklannya, ada ceramic floors, big sinks, shower and bath, dan juga near market and terminal bus. Berikutnya ada iklan produk juga, 100 years old antique cupboard. Ada iklan tentang barang antik, yaitu berupa lemari yang sudah berumur 100 tahun. Solid thick wood, nah ini berupa bahannya ini dari kayu jati ya. Newly polished, baru saja dipoles, delivered to your place for free. Bisa dikirim ke tempat Anda secara gratis. Call Ahmad on this number. Bisa menghubungi Ahmad pada nomor berikut ini. Nah, di sini kita pilih yang good, yaitu tentang
a 100-year-old antique cupboard. Ada lemari antik yang berumur 100 tahun. Kemudian varietiesnya, di sini ada terbuat dari kayu jati ya, solid teak wood. Kemudian untuk price-nya tidak ada, time or place juga tidak tersedia. Untuk contact number bisa menghubungi Ahmad pada nomor berikut ini. Kemudian untuk selling point, newly polished dan delivered to your place for free. For the next, di sini masih ada iklan goods, yaitu iklan produk berupa motors of all brands. Ada jenis motor dengan semua merek ya. New and used good price. Di sini menyediakan motor yang baru dan juga bekas ya dengan harga yang terbaik. Rianto and this number. Nah, kalian bisa menghubungi Rianto pada nomor tersebut. Nah, untuk tabel analisisnya di sini barangnya berupa motors ya. Kemudian untuk varieties, all brands, semua merek, new and used, baru dan juga yang second seperti itu ya. Kemudian untuk price, harganya tidak tersedia, time or place juga tidak ada. Contact number, nah kalian bisa menghubungi Rianto pada nomor berikut ini. Untuk selling point, yaitu good price dengan harga yang terbaik. Untuk iklan yang berikutnya, di sini masih tentang goods, yaitu iklan produk, books, magazine, novels, dictionary, encyclopedia, CDs, and etc. Old and new. Nah, di sini ada iklan produk, ada buku, majalah, novel, kamus, dan juga encyclopedia serta CD. Dalam koleksi yang sudah lama, seperti itu ya, dan juga yang terbaru, local and import. Nah, bukunya ada buku yang lokal dan buku yang import. Toko buku cerdas, Jalan Duima, 67 Blitar. Lokasinya ada di Toko Buku Cerdas Jalan Duima, nomor 67 Blitar. Nah, di sini masih kita pilih yang goods, karena ini merupakan iklan produk, yaitu books, magazine, novel, dictionaries, encyclopedia, CDs, and etc. Untuk varietiesnya di sini sama. Kemudian untuk price-nya not available ya, tidak tersedia. Untuk time or place ada di Toko Buku Cerdas Jalan Duima, 67 Blitar. Contact number tidak tersedia. Untuk selling point juga tidak tersedia.